daffodils ya. Dari form bunga daffodils ya. Ini ya. Ini buat dasarnya. Ini buat potnya ya. Ini ada bunganya. 3. Ada daunnya seperti ini. Lingkarannya dan ini. 3 dan bulu mercy ya. Oke, kita buat ya sama bunganya ya seperti ini. Hole-nya kita buka. Yang ini buat kelopaknya ya. Kita ambil bulu mercy 1. Masukkan di sini di lubangnya. Ini di twist ya bulu mercy-nya. Pipe cleaner ya nama lainnya. Kalau kita sebutnya bulu mercy, ada yang sebut juga chenil. Sebutannya macam-macam ya. Ya intinya seperti ini gitu loh. Kalau saya kenalnya bulu mercy ya. Seperti ini ya. Sini kita roll. Roll ya, terus kita masukkan bunganya seperti ini. Ininya kita masuk rollnya ini kita masukkan ke dalam hole di bunganya ya. Nah seperti ini ya. Oke, di sini bunganya sudah jadi. Terus kita daunnya, pipe cleanernya ini mercy-nya ini kita gunting 2. Kita kasih daunnya ya. Sini daunnya kita masukin sini. Ya. Terus kita tempel di sini ya. Kita twistnya di sini aja. Ya, seperti ini. Daunnya juga ada 2 ya. Nah, di sini kita twistnya di dalam sininya saja. Ini bunga daffodil ya. Nah seperti ini ya. 2. Kita buat 1 lagi karena sini partnya ada 3 ya. Untuk buat 3 ya dengan teknik yang sama. Bunganya 3 piece sudah jadi ya seperti ini ya. Kita tinggal bikin potnya. Di sini potnya. Nah ini ya, di sini ada hole, jadi kita tinggal masukin ininya saja di hole. Kita bentuk silinder ya, bikin tabung silinder. Ini buat inspirasi saja ya, karena kalau untuk cari bahan yang sama mungkin di negara enggak, belum tentu ada ya. Ini ya. Oh terbalik ya, harusnya nggak kelihatan ya. Nah seperti ini masuk ke dalam. Nah seperti ini ya. Di sini kita ada 2. Ya di sini ada double tape-nya ya. Double tape-nya kita buka. Kita pasang di sini ya. Kita pasang ya di sini. Sini kita masukin sini. Enggak tahu juga ini saya buat apa ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin perlu dilem ya. Kasih lem
tembak ya, biar biar ini ya, di sininya ya. Biar melekat. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Nah, bunganya ini kita tinggal masukin saja. Selesai ya. Oke. Nah, di sini untuk hiasannya kita ada bunga seperti ini ya. Ada double tape-nya, kita tinggal pasang di sini ya. Simple ya. Tapi ada ide lagi jadinya. Jadi foam ini bisa untuk bunga pot bunga ya, seperti ini. Thank you for watching. Mm-hmm.